Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian sudah olahraga belum pagi ini? Jangan lupa berjemur ya, biar tetap sehat. Oh iya, pasti kalian bingung kan kenapa Lala bawa bungkus plastik ini? Bungkus plastik ini mau Lala daur ulang menjadi tempat pensil. Penasaran kan? Selain melihat kreasi Lala, kita juga akan mempelajari banyak hal seru lainnya loh, seperti mempelajari pidato dan profil Melati dan Isabel Wilson, dan mengetahui perbedaan fakta dan opini. Lalu menghitung banyaknya pohon yang bisa ditanam di suatu lahan, dan berlatih konsep matematika min dan median dari data yang diberikan. Nah, siapkan alat tulismu ya teman-teman, lalu kita berdoa bersama dulu yuk. Biar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin. Sekarang ikutin Lala yuk. Ayolah, kita jadi belajar bareng kan? Jero udah datang. Bukannya belajarnya nanti siang ya? Abisnya aku bingung di rumah mau ngapain. Jadi aku agak pagian deh kesininya. Gitu. Kalau begitu, aku selesain ini dulu ya. Cepet kok. Kamu lagi buat prakarya? Kok dari plastik bekas? Emangnya bisa bagus? Bisa lah, lucu loh nanti hasilnya. Lagian aku pakai plastik bekas biar mencegah pembuangan plastik yang melampau banyak. Jadi aku daur ulang deh. Aku terinspirasi dari idolaku, Melati dan Isabel Wilson. Mereka siapa?
Mereka itu anak-anak Bali yang eksis mengkampanyekan gerakan Bye Bye Plastic Bags. Keren loh. Nih, aku tunjukin ya. Melati dan Isabel Wiksen itu adalah kakak beradik keturunan Belanda yang lahir di Bali. Keduanya sudah menjadi pembicara internasional loh untuk mengkampanyekan Bye Bye Plastic Bags di beberapa media dan forum internasional seperti PBB. Mereka mendirikan Bye Bye Plastic Bags tahun 2013 dan tekad mereka diakui saat menerima Bambi Awards tahun 2017 di Berlin, Jerman. Wah, keren juga ya mereka. Aku paling terinspirasi sama pidato mereka yang ini. Aku bacain ya. Mana yang benar? Bali adalah pulau para dewa, sebuah surga yang hijau. Atau Bali adalah surga yang hilang, sebuah pulau penuh sampah. Di Bali, produksi sampah plastik mencapai 680 meter kubik per hari, hampir setinggi gedung 14 lantai. Jadi, kami memutuskan untuk bertindak. Anda tidak bisa berjuang sendiri. Anda butuh sekelompok besar anak dengan pemikiran yang sama. Jadi, kami membentuk kru Bye Bye Plastic Bags. Tim relawan ini terdiri atas anak-anak dari berbagai penjuru Bali. Dari kampanye ini, kami belajar bahwa anak-anak pun bisa melakukan sesuatu. Dan kami tidak akan berhenti hingga pertanyaan pertama saat seseorang tiba di Bandara Bali adalah, "Selamat datang di Bali. Apakah Anda punya kantong plastik yang harus dilaporkan?" Om Shanti 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 Om, terima kasih. Wah, mereka keren sekali ya. Pantas saja kamu mengidolakan mereka. Pidato yang mereka sampaikan bagus. Fakta dan opini yang mereka sampaikan juga menarik. Fakta dan opini? Iya. Fakta itu adalah hal yang benar-benar ada atau terjadi. Opini adalah pendapat seseorang. Nah, teks pidato itu harus didukung dengan data yang baik dan kalimat-kalimat fakta. Kamu boleh kasih contohnya enggak? Kalau contoh opini dari pidato tadi adalah Bali adalah surga yang hilang, pulau penuh tumpukan sampah. Nah, faktanya adalah semua sampah plastik di Bali berakhir di saluran pembuangan, lalu di sungai dan akhirnya ke laut deh. Belum ngerti ya? Ingat, kalau fakta adalah hal yang benar-benar terjadi. Kalau opini adalah pendapat. Gimana kalau kita main tebak-tebakan aja? Kusebutin kalimatnya, kamu tinggal jawab mana opini dan yang mana fakta. Boleh tuh, teman-teman di rumah ikutan juga ya. Nanti kita jawab bersama-sama. Nah, kalimat pertama adalah di Bali, produksi sampah plastik mencapai 680 meter kubik per hari. Fakta atau opini? Fakta. Betul. Nah, sekarang kita mulai dengan dua kalimat ya. Kalimat pertama adalah, kami belajar bahwa anak-anak bisa melakukan sesuatu. Kalimat kedua adalah, gerakan katakan tidak pada sampah plastik terjadi di berbagai tempat, seperti di Hawaii, Rwanda, dan kota-kota lain seperti di Auckland dan Dublin. Menurut kamu yang mana fakta dan yang mana opini? Teman-teman sudah tahu jawabannya? Kita jawab bersama yuk.
Untuk kalimat pertama itu seperti pendapat. Jadi itu kalimat opini. Untuk kalimat kedua itu berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jadi itu kalimat fakta. Keren! Nah, teman-teman di rumah jangan lupa ya buat contoh fakta dan opini kalian di buku latihan masing-masing ya. Biar semakin mengerti dan terbiasa. Dan jangan lupa ya untuk kasih tunjuk hasil kerjamu ke kakak atau orang tuamu. Kita juga buat contohnya yuk. Ayo. Sebenarnya ada cara lain gak sih untuk menyelamatin bumi? Ada dong, contohnya dengan menanam pohon. Dari dulu aku mau banget nanam pohon. Lagi pula kan di Bali masih banyak lahan yang kosong. Iya juga sih. Coba kita bayangin kita punya lahan seluas ini. Kita tanam satu pohon dengan jarak yang sama antar pohon yang lain. Kira-kira berapa ya jumlah pohonnya ya? Berapa ya teman-teman? Yuk kita hitung bersama. Kita bisa lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian lahan. Tiap lahannya bisa menampung 2 pohon. Maka total pohon yang bisa ditanam di keseluruhan lahan berjumlah 6 lahan dikali 2 pohon sama dengan 12 pohon. Betul. Atau kita juga bisa begini cara menghitungnya teman-teman. Kita lihat bahwa lahan terbagi menjadi 3 kolom bukan? Satu kolom yang telah terisi bisa ditanam dengan 4 pohon. Maka total pohon yang bisa ditanam 3 kolom lahan dikali 4 pohon sama dengan 12 pohon. Aku jadi ingin menanam pohon. Ayo, gimana kalau akhir minggu nanti kita menanam pohon di halamanku sama halamanmu? Boleh, boleh. Meskipun kita menanam pohonnya cuma sedikit, setidaknya kita bisa mengurangi efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Kita ini semakin panas, Jero. Nih, lihat deh. Kamu pernah dengar tentang salju abadi di Indonesia nggak? Salju abadi di Indonesia itu julukan pada glaster atau lapisan es terbesar di pegunungan puncak Jayawijaya di Papua, kan? Benar, itu adalah satu-satunya lapisan es yang dimiliki Indonesia.
Tapi sayangnya dari tahun ke tahun ketebalan es di puncak Jaya Wijaya semakin menipis karena mencair akibat pemanasan global. Oh iya benar, semakin tipis ya esnya, memprihatinkan. Oh ini ada datanya juga lah. Melihat data ini, jadi ingat pelajaran yang kemarin. Kau masih ingat gak? Yang tentang min, median, dan modus ya? Teman-teman juga masih ingat kan? Bagaimana kalau kita cari min dan medianya dari data ini bersama-sama? Ayo, teman-teman tulis jawabanmu ke buku kerja atau buku tulismu ya. Pertama, apakah teman-teman masih ingat cara cari min ya? Benar, cara cari minnya adalah kita jumlahkan semua datanya lalu dibagi dengan banyaknya data. Maka min sama dengan 31,5 ditambah 26,2 ditambah 20,5 dibagi 3 sama dengan 78,2 dibagi 3. Jadi jawabannya adalah 26,0666 atau jika dibulatkan menjadi 26,067. Maka jika dibulatkan menjadi satu angka di belakang koma, berapa ya hasilnya? Jadinya 26,1 lah. Betul sekali. Nah sekarang kita cari medianya ya teman-teman. Apakah masih ada yang ingat juga cara cari medianya? Benar, cara cari medianya adalah kita urutkan dari yang paling terkecil. Hasilnya jadi seperti ini. 20,5, 26,2, dan yang terakhir adalah 31,5. Nah, sudah terlihat kan berapa medianya? Yaitu 26,2. Apakah jawaban teman-teman semuanya benar? Kayaknya masih ada yang belum ngerti deh. Gimana kalau kita latihan lagi? Boleh, tapi kita perdalam tentang medianya ya. Tabel berikut ini menunjukkan luas deforestasi yang terjadi di 6 wilayah. Carilah median dari data tersebut. Ingat, pertama kita urutkan dulu datanya ya teman-teman. Apakah kalian sudah urutkan? Jika sudah diurutkan, jadinya akan seperti ini. Diketahui nilai tengahnya adalah wilayah A 800.000 dan wilayah F 850.000. Terus, gimana ya kalau nilai tengahnya ada dua seperti ini? Teman-teman ada yang tahu? Iya, caranya dengan jumlahkan dua data tersebut dan dibagi dengan dua. Maka 800.000 ditambah 850.000 dibagi dua. Maka hasilnya 1.650.000 dibagi 2 sama dengan 825.000. Apakah jawabanmu benar? Kita coba satu soal lagi ya. Berikut ini adalah data suhu di daerah pada suatu hari. Diketahui median dari data adalah 25 derajat Celcius. Manakah suhu yang lebih tinggi, sore hari atau malam hari? Nila, ada yang jawab. Katanya suhu di sore hari lebih tinggi daripada suhu di malam hari. Apakah benar? Benar sekali. Tapi bagaimana cara mencarinya ya? Jangan lupa urutkan dulu datanya. Pertama, letakkan 25 sebagai median di tengah. Dengan begitu, akan terlihat bahwa suhu di sore hari terletak setelah suhu di pagi hari dengan nilai 25.
apakah suhu pagi lebih kecil dari suhu sore dan suhu sore lebih kecil dari suhu siang. Dengan begitu, bisa diketahui suhu sore hari adalah 26 derajat Celcius. Berdasarkan penjelasan tadi, suhu di sore hari lebih tinggi daripada suhu di malam hari. Suhu di sore hari adalah 26 derajat Celcius, suhu di malam hari adalah 24 derajat Celcius. Maka suhu di sore hari lebih tinggi daripada suhu di malam hari. Bagaimana? Semoga teman-teman sudah mengerti ya tentang konsep menghitung mediannya. Tapi jangan lupa untuk terus latihan di rumah ya, biar semakin paham. Oh iyalah, karena keasikan belajar dan ngobrol, prakarya kamu jadi gak selesai-selesai deh. Maaf ya. Oh iya, yaudah aku lanjutin sebentar ya. Wah, bagus juga ya. Berkat kamu, aku jadi sadar kalau sampah plastik didaur ulang bisa jadi semenarik ini. Benar kan? Dan teman-teman juga, bukan hal ini aja yang kita pelajari hari ini. Ada banyak banget yang kita pelajari hari ini. Contohnya, aku mempelajari berpidato dan profil Melati dan Isabel Wilson. Dan aku belajar tentang perbedaan fakta dan opini, serta cara menghitung banyaknya pohon yang bisa ditanam di suatu lahan. Dan yang terakhir, kita berlatih mengeksplorasi data untuk kemudian diurutkan dan dicari min dan mediannya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Ella, sini aku fotoin prakarya kamu biar bisa dimasukin ke media sosial. Oke.